mengirimkan kue untuk hari ulang tahun ke-75 TNI. Dirgahayu TNI Sinergi untuk Negeri yang dikirim oleh Bapak Kapolri langsung ke kantor Subden Denno Mabes TNI di Merdeka Barat. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada khususnya Pak Kapolri dan seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Mereka menunjukkan satu kebanggaan kepada TNI, karena memang TNI adalah milik rakyat dan seluruh komponen bangsa. Saya terus terang merasa terharu, Bapak Kapolri, karena prajurit TNI di perbatasan mulai diskau, mereka bahu-membahu. TNI Polri termasuk juga pasukan yang ada di perbatasan juga bahu-membahu antara TNI dan Polri. Mulai tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Indonesia bagian timur bahwa mereka juga mendapatkan kejutan yang sama, mulai dari Polsek, Polres, termasuk Polda. Ini adalah satu kebanggaan bagi kita semua. Polri mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-75. Semoga sinergitas TNI Polri ini akan semakin membaik dan semakin solid di dalam memberikan perhatian yang terbaik kepada bangsa dan negara. Pemerintah rakyat Indonesia menaruh harapan yang besar terhadap TNI dan Polri. Bagi kami di institusi Polri Polda, kami tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari rekan.